Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang kata seru. Tata bahasa kata seru. Okey. Kita akan belajar dua isi kandungan hari ini, iaitu maksud kata seru dan contoh kata seru. Okey, apa itu maksud kata seru? Kata seru maksudnya ialah kata yang digunakan untuk melahirkan perasaan. Perasaan apa? Marah ke, benci ke, terkejut ke, ataupun hairat. Okey? Okey, yang pertama, kita akan belajar wah. Kenapa ada wah? Maksudnya, perasaan hairat, terkejut atau gembira. Okey, tengok gambar ni. Wah, banyaknya makanan. Ha, awak terkejut, awak guna perkataan wah. Wah, banyaknya makanan. Ataupun, wah, cantiknya bunga ini. Ha, awak terkejut. Jadi, awak guna perkataan wah. Okey, seterusnya, oh. Oh, menggambarkan awak ni terkejut ataupun merayu. Okey. Oh, di sini rupanya buku saya. Awak terkejutlah. Oh, di sini rupanya buku saya. Okey. Seterusnya, amboi. Amboi maksudnya perasaan hairan. Okey, tengok gambar ni. Kak Ros ni. Amboi, garangnya Kak Ros. Ha, awak cakap dekat dia, Kak Ros. Amboi, garangnya Kak Ros. Okey, yang seterusnya, cheese. Ha, kalau cheese ni nak menunjukkan perasaan benci atau marah. Okey, cheese, keluar engkau dari sini. Ha, awak marah orang tu, awak cakap cheese, keluar engkau dari sini. Ha, nampak tak dia kejar orang ni. Okey, seterusnya, aduh. Aduh menggambarkan perasaan sakit. Aduh, ha, awak cakap macam tu kan? Pernah tak cakap, aduh, sakitnya kepalaku. Okey, seterusnya, nah. Nah, perasaan memberi sesuatu dengan marah. Nah. Nah, ambillah duit awak. Ha, awak marah. Okey, seterusnya, syabas. Syabas, perasaan gembira ataupun bila awak nak ucap tahniah atau puji seseorang. Okey, ini contohnya. Syabas, kamu mendapat keputusan yang cemerlang. Ha, awak cakap kat orang tu tahniah. Ha, contohnya, tahniah, kamu mendapat keputusan cemerlang. Okey, seterusnya. Okey, ini apa yang kita dah belajar hari ini? Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 contoh kata seru. Okey, yang pertama, wah. Wah, cantiknya baju kamu. Okey, seterusnya, oh. Oh, di sini rupanya kamu. Okey, seterusnya, wahai. Ha, wahai ni macam kamu nak panggil orang. Wahai adik-adik, datanglah ke sini. Ha, wahai hambaku. Okey, macam tu, faham? Ataupun, syabas. Syabas, awak nak bagi tahu, nak ucapkan tahniah kepada seseorang. Seterusnya, amboi. Amboi, garangnya Kak Ros. Cheese. Cheese, pergi engkau dari sini. Awak nak tunjuk awak ni marah. Okey, yang terakhir sekali, aduh. Aduh ni nak menggambarkan awak tengah sakit. Aduh, sakitnya kepalaku. Aduh, sakitnya kakiku. Okey, so Ustazah harap awak faham ya apa yang kita dah belajar hari ini. Sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum. Bye.